Halo guys, ini saya ada di mall Kostowen ya, di Maonsan. Saya mau nyari makanan ya guys ya, tapi makanan yang halal lah ya, yang halal. Mungkin di sini agak susah ya makanan halal, tapi saya akan mencari makanan vegetarian aja ya, untuk makan dinner ya. Untuk dinner malam ini saya mau makan vegetarian aja, sebab tadi siang untuk lunch saya udah makan chicken rice and mushroom ya. Ini di marketplace ya, adanya kue-kue. Ya, adanya kue-kue. Tapi di sini ada makanan halal kok ya, guys ya. Nanti saya cari. Ini buah-buahan. Ini sushi halal loh, guys ya. Sushi halal karena produk ikan ya, produk seafood dan ikan. Ada salad. Saya ingin makan oyster ya. Nah, ini chai. Ini vegetarian guys ya. Ini vegetarian. Saya ambil ini aja deh guys. Ini komplit ya, vegetarian. Ini 4 macam, 30. Itu 3 macam, 33. 32. Ya ini aja ya. Saya mau ini guys ya, vegetarian. Ada telur, ini demo itu ya, demo panci yang berkualitas. Banyak sekali orang. Ini minuman ya, banyak sekali orang-orang yang berbelanja. Ini minuman ya, frozen food ya. Frozen food, ada pizza yang vegetarian juga. Saya biasanya beli di sini ya. Suka saya dengan pizza vegetarian dan harganya pun nggak terlalu mahal. Nah ini pizza ya, aneka pizza. Sini juga pizza yang vegetarian. Tapi ini apa namanya, frozen ya, jadi harus dipanasin di microwave, dan itu deretan es krim ya. Ini deretannya sampo. Dan saya mau nyari makanan halal di sini ada, tapi untuk tapi frozen food juga ya, harus dimasak dulu. Kalau ini vegetarian yang ini, vegetarian yang ini bisa langsung dimakan. Nah ini ya, ini halal ya guys, ini halal ya. Ini semacam kue bawang, ini halal, kue halal, kue bawang ya, semacam apa namanya,
Ini juga semacam apa sih ini nih, nah apa itu namanya, roti canai ya, roti canai untuk sarapan. Sini juga ada produk halal, ini frozen food ya, bakso, bakso ikan, bakso udang, bakso sapi ya, semuanya halal. Baiklah guys, kita review makanan kita ya. Makanan kita kali ini adalah chai ya. $30.20. Baik, baik kita cicipi ya. Ini adalah daging vegetarian. Baik, kita cicipi rasanya daging vegetarian ini. Ya, ada yang hitam, mungkin ini semacam daging sapi gitu ya, tapi vegetarian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqtana wa qina adzabannar. Bumbunya spicy ya, ada 5 macam bumbu itu. Coba yang ini yang kuning, mungkin ayam ya, mungkin semacam ayam tapi vegetarian. Enak, beda-beda rasanya guys ya. Enak, ada manis-manisnya, gurih gitu ya. Manis, gurih, dan berasa daging gitu ya, kenyal-kenyal begitu. Besar sekali potongannya. Yang itu rasanya agak manis-manis asam gitu ya, kayak sweet and sour. Sweet and sour, five spicy, steam chicken. Kemudian yang itu apa ya, semacam siyao gitu ya, semacam daging yang direbus dengan kecap asin. Oke ya guys, ini penampakannya. Oke, terima kasih. Saya makan dulu ya guys ya. Bye.